Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala perlindungan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena anugerah-Mu lah yang membuat kami selalu kuat melakukan segala tugas panggilan pelayanan dalam keseharian kami. Terima kasih juga Tuhan, karena lewat anugerah-Mu juga lah kami akan terus menjadi atau terus dibentuk menjadi orang-orang kudus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, baik siang ataupun malam. Karena lewat semua itu, batin dan nurani kami akan terus diperbaharui lewat anugerah dan pertolongan Tuhan. Jangan biarkan kami lemah Tuhan dalam segala kesesakan kami, dalam segala ketidakberdayaan kami. Tetapi arahkanlah kami untuk selalu memandang kepada kuasa kasih-Mu, karena sungguhnya Engkau selalu ada di sebelah kami, selalu ada menuntun, mengarahkan, mendampingi, menguatkan. Biarkan lewat semua itu hati kami akan terus bersuka cita. Hati kami akan terus melihat kepada pertolongan dan kuasa-Mu. Kami tahu, kami sadar, ketika kami berjalan dalam tapakan kehidupan kami, ketika kami dimampukan untuk meninggalkan jejak-jejak makna dalam hidup kami, kami bertemu dengan tantangan dan persoalan. Tapi lewat cinta orang-orang di sekitar kami, itulah menguatkan kami dan meyakinkan cinta kasih-Mu selalu ada, menaungi dan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.